إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyyah karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab Al-Adhkar An-Nawawiyyah adalah kitab yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab ini Imam Nawawi menyebut zikir-zikir dan doa yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya kami riwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, betul dah kita muka surat 151. Betul dah. Okey, muka surat 151, masalah yang ke-248. Kami riwayat di dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah 'azza wa jalla min salati al-'asr ila an taghrub asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa thamaniyatan min waladi Ismail." Artinya, aku duduk bersama satu kaum yang berzikir kepada Allah selepas solat asar hingga matahari terbenam adalah lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Katakanlah di sana ada hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Di hamba daripada keturunan Nabi, jadi merdeka dia, dia lain daripada hamba, bukan daripada keturunan Nabi. Sebab dia, sebab ketika kita memerdekakan hamba daripada keturunan Nabi, bukan semata-mata kita memerdekakan hamba, bukan kita memuliakan Nabi tersebut. Jadi ada kelebihan yang tidak sama dengan memerdekakan hamba yang bukan daripada keturunan Nabi. Okey, kita kena faham di sini dulu. Memerdekakan hamba ada suatu ibadat yang cukup dipuji oleh syarak. Okey, suatu ketika dahulu ada hamba. Dan antara ibadat yang dipuji oleh syarak, ibadat yang ditekang oleh syarak, ibadat yang dituntut oleh syarak adalah memerdekakan hamba. Okey, memerdekakan hamba ada kelebihan dia. Apabila seorang itu memerdekakan hamba kerana melihat kepada mulia ataupun kerana memuliakan Nabi, kerana hamba ini adalah anak Nabi, anak cucu Nabi, maka ada kelebihan yang lain. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah, hadis ini diriwayat dengan sanad yang dhaif, yang mana kalaulah nak banding dengan memerdeka 8 orang daripada anak cucu Nabi Ismail, kalau nak banding dengan duduk bersama dengan satu kaum lepas daripada sembahyang asar sehingga maghrib berzikir kepada Allah, lebih aku sukai duduk bersama dengan kaum tersebut berzikir kepada Allah lepas daripada sembahyang asar hingga terbenam matahari. Baik. Seterusnya katanya, bacaan ketika mendengar azan maghrib. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar aku bacaan ketika mendengar azan maghrib. Kita ada benda, apabila orang bang gari, kita ada benda sunat kita jawab azan. Okey, itu jelas dah. Lepas tu kita ada selawat selepas daripada azan. Okey, waktu jelas. Lepas tu kita ada doa selepas daripada azan. Waktu jelas. Waktu bukan setakat maghrib saja, bukan setiap kali kita dengar azan. Tapi di sana ada pula doa yang Rasulullah pernah ajar kepada siapa? Kepada Ummu Salamah, isteri dia radhiyallahu anha, ketika mendengar azan maghrib. Doa dia yang Rasul ajar, Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li
Ha, ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia. Ya Allah, ini adalah waktu datangnya malammu, waktu perginya siangmu, dan suara-suara para penyerumu. Ni suara-suara orang yang yang menyeru kepadamu, ya Allah. Dia suara Bilal, ni suara Bilal, ni suara dia, suara hak yang mengajak kepada Allah sebenarnya. Dan sebab itulah Bilal, kalau kita kata Bilal lah, tak Bilal, sebab walaupun Bilal tu pada asalnya nama kepada sahabat Rasulullah. Ha, tapi oleh kerana hak yang masyhur tu kambang Rasulullah adalah Bilal, maka kita panggil tu kambang tadi semua tu Bilal belaka. Baik, siapa ke benda Bilal imam. Padahal Bilal tu nama orang sebenarnya. Dan tu kambang Rasulullah bukan Bilal seorang, dia ada lagi hak lain. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kambang dia ada 4 orang. Yang masyhur paling masyhur adalah Bilal bin Rabah, yang keduanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang ketiganya adalah Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah tu kambang di masjid Masjidil Haram, tapi setelah daripada tahun Fathu Makkah lah. Yang keempatnya adalah Sa'ad Al-Qarab, tu kambang di Masjid Quba. Baik, ada 4 orang. Cuma yang paling masyhur adalah Bilal bin Rabah. Jadi suara tu Bilal ketika mengajak orang saat itu bang sebenarnya nak kabur orang masuk waktu sembahyang. Jadi tu Bilal tu ketika dia bang sebenarnya dia ajak orang untuk sembahyang. Sebab itulah besar pahala Bilal. Sebab itulah para Bilal di akhirat kelak adalah orang yang paling panjang tekuk dia. Bukan paling panjang tu maksud cacat, bukan. Adalah kiasan daripada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Baik. Ha, jadi bunyi bang maghrib ni itu adalah suara-suara orang yang mengajak kepadamu, ya Allah. Maka ampunilah aku. Okey, kita kalau kita tengok sekadar kita tengok ni adalah doa yang Rasulullah ajar kepada siapa? Kepada isteri dia Ummu Salamah. Tapi kalau kita tengok lebih mendalam lagi, benda yang kita faham, yang kita faham bahawasanya Rasulullah ingin ajar kepada isteri dia setiap detik dan setiap saat hati basah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut basah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merasakan diri kita berdosa sehingga sentiasa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok doa yang Rasul ajar kepada dia supaya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faghfirli. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir yang diucapkan selepas solat maghrib. Sebelumnya telah dijelaskan bahawa disunatkan untuk membaca zikir-zikir yang telah tersebut di atas setiap lepas menunaikan solat wajib. Dulu kita ada bincang dah berkenaan dengan zikir-zikir yang sunat kita baca, doa-doa yang sunat kita baca selepas daripada sembahyang fardu 5 waktu. Okey, dulu kita bincang panjang lebar. Benda yang zikir yang waris daripada Rasulullah, yang datang daripada Rasulullah selepas daripada sembahyang fardu, doanya, zikirnya. Baik. Katanya di sini disunatkan pula untuk membaca zikir selepas solat sunat maghrib. Okey, tengok. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat maghrib masuk ke rumah, kemudian solat 2 rakaat dan membaca. Rasulullah lepas daripada sembahyang maghrib, lepas daripada sembahyang maghrib, Rasul pun balik rumah. Rasul sembahyang sunat maghrib di rumah 2 rakaat. Ha, dia pada asalnya sembahyang sunat paling afdal kita buat di rumah. Itu paling afdal. Ha, baik. Ha, tapi kita hari ini ni tak boleh kita buat gitu eh. Hak ni. Kalau buat gitu pakat lepas sembahyang maghrib balik sembahyang sunat di rumah, memang tak ada majlis kuliah dulu lah. Tak ada. Sebab apa? Hari Jumaat nak beramal dengan hadis, balik sembahyang sunat maghrib di rumah. Lepas tu tengok TV. Isyak tak tahu mana dok. Ha, jadi biasa gitulah, dah tengok TV kok, dah tengok jadi kali. Erek baru rasa berat lalu anak bagi masjid. Ha, jadi berat lalu tambah-tambah hujan pula eh. Ha, kau berat. Jadi pada asalnya dah Rasulullah kan rumah dia biga dia maksudnya tepi masjid itu je. Rumah dia tepek dengan masjid. Lepas daripada Rasul sembahyang maghrib fardu bersama dengan sahabat, Rasul masuk ke rumah dia sembahyang sunat maghrib 2 rakaat. Sembahyang sunat ba'diyah. Lepas tu Rasul baca lagu mana? Ini doa Rasul baca. Ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qulubana ala dinik. Maksud dia, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tuhan yang membolak-balikkan hati. Dia kita orang Arab
diletakkan ataupun dipanggil nama hati kita ni, dalam bahasa Arab dipanggil qalbun. Qalbun makna hati. Jadi sebenarnya qalbun ni kita terjemah kepada hati, tapi sebenarnya terjemahan asal qalbun adalah jantung. Qalbun makna di jantung sebenarnya. Manakala hati itu dipanggil kabid. Nah, cuma kita guna perkataan jantung. Kadang-kadang kita terjemah kepada makna hati. Kadang-kadang ada orang kata benda, jantung hatiku. Tapi kitab, kamu ingat kitab yang terjemah jantung, kitab penawar bagi hati. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia ada cerita bab jantung. Sebenarnya, qalb asal makna jantung. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ni Rasulullah SAW, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kita, hati kita ataupun jantung kita, orang Arab panggil qalb. Kenapakah orang Arab meletakkan jantung dengan nama dia qalb? Sebab qalb makna bertukar. Kerana hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini. Kadang-kadang keputusan yang kita buat sekarang boleh-boleh ada dah awak lagi nyepusi kot lain pula hati ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zat, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati dan al-absar dan penglihatan, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Jadi minta Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah orang yang pasti dah Allah Ta'ala akan tetapkan hati dia di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu jelas dah. Rasulullah orang yang Allah Ta'ala pelihara. Rasulullah adalah orang yang maksum daripada melakukan dosa. Apatah lagi kalau dosa yang paling besar. Dosa syirik dan seumpamanya. Dia terpelihara. Tetapi tetap Rasul baca. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, daripada Ummu Salamah, ketika ada orang mari bertanya kepada Ummu Salamah, "Menda kau doa yang paling banyak Rasul baca?" Ketika giliran Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, "Kana aktsar du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Doa yang paling banyak Rasul baca ketika Rasul berada di rumah aku adalah, "Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu." Tengok, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Rasulullah doa sekalipun, pasti Allah Taala akan tetapkan Rasulullah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia adalah Rasulullah, kerana dia adalah kekasih Allah, kerana dia adalah pilihan Allah. Dia orang yang dijaga oleh Allah. Tetapi kenapa Rasulullah tetap berdoa dengan doa tersebut? Yang pertama adalah kerana nak mengajar kepada kita umat. Kerana nak mengajar kepada kita umat. Bukan setakat kita berusaha untuk menjaga agama kita. Bukan setakat kita berusaha siang malam untuk menjaga akidah kita dan iman kita. Bahkan masih lagi belum memadai semata-mata usaha kita. Bahkan mesti kita kena letak selagi. Iaitu kita kena berdoa kepada Allah. Agar Allah SWT menjaga akidah kita. Menjaga agama kita dan menjaga iman kita. Tidak semata-mata kita berusaha belum lagi mencukupi. Kerana kita kena ingat, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan daripada Allah, kita tidak mampu melakukan apa jua kebaikan dan kita tidak mampu untuk meninggalkan apa jua kejahatan. Baik. Jadi apabila ia adalah pertolongan dan bantuan daripada Allah, taufik daripada Allah, maka mesti kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berusaha, mesti kita kena berdoa kepada Allah. Dan doa, kita nak doa ikutlah doa lagu mana pun, minta Allah Taala tetapkan hati kita. Tetapi hak yang comelnya, kita doa sebagaimana hak yang waris daripada Rasulullah. Sebagai contoh doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmizi daripada Amarah bin Shabib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 مرات على أثر المغرب
ba'athallahu ta'ala lahu maslahatan yatakaffalunahu minasy syaithani hatta yusbih wa kataballahu lahu biha 10 hasanatin mujibat wa maha 10 sayyi'atin mubiqat wa kanat lahu bi'idli 10 riqabin mu'minat. Maksudnya, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali selepas daripada sembahyang maghrib. Ha, dibaca 10 kali selepas daripada sembahyang maghrib. Baik, apabila dibaca 10 kali lepas daripada sembahyang maghrib, nescaya Allah akan mengiringkan sepasukan malaikat bersenjata yang menjaganya. Ha, dia maslahah ni maksudnya malaikat yang menjaga dia lah. Ha, ada malaikat yang Allah Ta'ala utuskan untuk jaga dia hingga pada hingga pagi hari. Jadi malam tu Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jaga dia sampai kepada subuh. Baik, Allah akan memberikan 10 pahala yang menghantarkannya masuk kepada syurga. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kepada dia 10 kebaikan yang mewajibkan dia mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan menghapuskan 10 dosa yang mencelakakannya. 10 dosa yang akan merosakkan dia, membinasakan dia, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa tersebut daripada dia. Bacaan tersebut senilai memerdekakan 10 hamba mukmin. Ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan, kami tidak pernah mengetahui bahawa Amarah bin Syabib pernah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, kami tidak pernah mengetahui bahawa Amarah bin Syabib pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini terputus sanad, hadis ini dhaif. Cuma hadis ini diriwayat juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Dari dua jalur, yang pertama seperti riwayat di atas, sedangkan yang kedua daripada Amarah, daripada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Al-Hafiz Imam Abul Qasim bin Asakir mengatakan jalur kedua ini yang benar. Maksudnya hadis ini, kalau ini perbincangan ilmu hadis lah, hadis ini ambil kesimpulan, hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, diriwayat juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah. Baik, disebut oleh dua orang ulama hadis ini. Cuma dalam kitab Imam An-Nasa'i dia buat mari dua sanad. Sanad yang pertama sama dengan sanad Imam Tirmizi. Cuma sanad yang pertama terputus sanad. Sanad yang pertama terputus sanad. Maksudnya sanad tidak bersambung, sedangkan di antara syarat hadis sahih mesti sanad yang bersambung. Okey. Tapi sanad yang kedua sanad bersambung, sehingga seorang ulama besar dalam bidang hadis nama Imam Ibn Asakir. Imam Ibn Asakir seorang ulama besar, dia kata sanad yang kedua ni adalah sanad yang betul. Maksudnya sanad yang boleh diterima. Imam Ibn Asakir adalah seorang ulama hadis yang terkenal yang berasal daripada negara Syria. Baik. Dia ada satu kitab nama dia Tarikh Dimashq, 75 jilid. 75 jilid. Okey, satu-satu jilid lebih kurang tebal ni. Ha, kira kali 75 ni. Jatuh atas kepala mati saya. Ha, tu kitab dia. Banyak lagi kitab lain, tu antara kitab Imam Ibn Asakir. Imam Ibn Asakir dia guru kepada Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, guru kepada Syekh Nuruddin Az-Zinki. Ha, tok guru dia tu Syekh Nuruddin Az-Zinki. Biasa dengar dok raja hak yang adil suatu ketika dahulu nama Syekh Nuruddin Az-Zinki, juga dari benda daripada Syria. Ha, lepas tu lepas daripada Syekh Nuruddin Az-Zinki barulah datang Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, yang mana antara tok guru dia saat itu adalah ni Imam Ibn Asakir. Imam Ibn Asakir. Dan kalau kita tengok Syekh Nuruddin Az-Zinki memang cukup patuh kepada guru dia. Jadi apabila tok guru dia baca hadis, dia dengar. Dan apabila tok dia kabur hadis berkait dengan benda-benda habis, dia suruh tentera dia, suruh cakap kita polis dia, tentera dia beramal belaka dengan hadis tersebut. Tengok hebat. Baik, ini Imam Ibn Asakir. Imam Ibn Asakir, kubur dia terletak di satu tempat di Syria, di Damsyik, nama dia Bab Musalla. Dia kubur di situ, di banyak kubur-kubur ulama saja situ. Lepas tu kubur dia duduk tengah bulatang. Tengah bulatang situ. Ambil tahu kenapa kubur dia duduk tengah tu kat. Dia
Maksudnya tengah jalan betul-betul, tapi macam kita kata macam rambau. Sebab hamba tahu tu setiap hari hamba lalu kat kubur dia. Sebab hamba nak pergi universiti hamba saat itu, kita jalan kaki memang lalu kat tu masa kita belajar di sana dulu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, kata perkataan atau kata perkataan maslahah dalam hadis tu ada sebut perkataan maslahah dengan huruf mim fathah. Baca dengan mas sin sukun si mati dan lam fathah, lam bagi datang maslahah, artinya para malaikat sebagai penjaga. Maksud Allah Taala utuskan malaikat menjaga dia. Baik, katanya bacaan pada solat witir dan selepasnya. Bagi yang solat witir sebanyak 3 rakaat. Okey, solat witir ni kita boleh buat 1 rakaat, boleh kita buat 3 rakaat, boleh kita buat 5 rakaat, kita boleh buat 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Paling banyak rakaat sembahyang witir adalah 11 rakaat. Hak tu yang paling banyak. Oleh bagaimanapun masih lagi ada pandangan yang mengatakan boleh sembahyang witir sebanyak 13 rakaat. Okey, pandangan hak yang masyhur sembahyang witir adalah sebanyak 11 rakaat. Sembahyang witir boleh kita buat. Kalau kita nak buat lebih daripada 1 rakaat, boleh kita buat 2 rakaat 1 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat 1 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 rakaat, gitulah seterusnya. Dan boleh kita buat 3 rakaat sekaligus. Kita boleh buat 3 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat sekaligus, 9 rakaat sekaligus, 11 rakaat sekaligus. Boleh, tak ada masalah. Cuma buat 3 rakaat sekaligus dia boleh dua cara. Yang pertamanya kita buat 2 tahiyat. Tahiyat yang pertama pada rakaat yang kedua dan tahiyat yang kedua pada rakaat yang ketiga. Lepas tu yang keduanya adalah kita buat 1 tahiyat pada rakaat akhir. Yang paling comel adalah buat 1 tahiyat pada rakaat yang akhir sahaja. Tidak buat 2 tahiyat kerana untuk mengelak daripada sama dengan sembahyang maghrib. Kerana di sana ada larangan sembahyang witir seperti sembahyang maghrib. Okey, itu perbincangan berkenaan dengan sembahyang witir. Cuma dalam ni nak cerita benda kohok yang sunat kita baca dalam sembahyang witir. Okey, kita tengok. Bagi solat witir sebanyak 3 rakaat disunatkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun. Jadi rakaat pertama kita baca surah Al-A'la. Maksud surah Al-A'la tu subbih isma rabbikal a'la itulah. Baca subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Jadi kita rasa kebanyakan orang yang mari sembahyang berjemaah di masjid, tambah-tambah kalau bulan Ramadan mari sembahyang dak mih sembahyang tarawih, rasanya ingat ni surah ni orang dak baca sokmo. Orang dak baca sokmo surah ni. Kau dak ingat tu mungkin ngatuk kali dalam sembahyang tarawih. Ya, kalau mengatuk memang dak nak fokus dah. Cara kena sudah aje. Baik, kalau dia saat ni tu perhati orang baca, mungkin rasanya kalau duduk main masjid semua dah tahu apa ribu kali dah kali dengar surah ni. Kau dah ingat juga dah tahu benak terlajuk gitu. Dah cakap ngasa orang, cakap ngasa Allah. Beribu kali dengar dah ingat lagi. Nah, biasanya ingatlah subbih isma rabbikal a'la ni. Baik. Yang keduanya, rakaat yang kedua lepas daripada Fatihah baca surah Al-Kafirun. Demikian juga katanya kemudian pada rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas dan surah Muawwidzatain. Muawwidzatain ni maksudnya surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di rakaat ketiga sama ada kita baca surah Al-Ikhlas saja, Qul huwallahu ahad, ataupun kita baca surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia ada riwayat belaka ni. Cuma dalam masalah benda Al-Mu'awidzatain ini ada riwayat yang tidaklah sekuat riwayat surah Al-Ikhlas. Tapi tak ada masalah kita gabung benda tiga surah tersebut. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Okey. Katanya apabila pada rakaat pertama lupa membaca surah Al-A'la. Terlupa nak baca surah Al-A'la. Baca surah Qul huwallahu ahad. Sebab biasa baca Qul huwallahu ahad sama sembahyang sembahyang sunat. Sebab nak cepat kan. Biasa bahan Qul huwallahu ahad sama. Biasa gitulah. Jadi masuk rakaat pertama bahan Qul huwallahu ahad dah. Allah, lupa nak baca subhana rabbikal sabbih isma rabbikal a'la. Maka hendaklah dibaca pada rakaat kedua bersama surah Al-Kafirun. Okey, ni cara dia sunat. Sunat baca juga sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat kedua. Lepas tu baru baca surah Al-Kafirun. Siapa yang kata sunat? Imam Nawawi.
Nah, kalau Imam Nawawi kata sunat ayat tikah, sebab Imam Nawawi ni bukan ulama kampung eh. Nah, bukan ulama kampung. Ini ulama yang maksudnya ulama besar. Ulama besar yang menjadi rujukan dalam fiqh dan dalam hadis, dalam lughah ni Imam Nawawi. Baik. Jadi Imam Nawawi kaboy. Apabila pada rakaat pertama lupa membaca surah Al-A'la, maka hendaklah dibaca pada rakaat kedua bersama surah Al-Kafirun. Okay. Jadi kalau kita jadi tu imam, akan datang sebagai contohlah. Jadi tu imam sembahyang, okay, sembahyang tu imam masjid ke, surga ke, rumah pun apa. Tu imam rumah. Masuk rakaat rakaat yang pertama, kita menjadi imam kepada isteri kita, anak-anak kita, rakaat pertama sepatutnya sunat kita baca subbih isma rabbikal a'la, tiba-tiba kita baca surah lain, tak teringat. Jadi masuk rakaat kedua baca dua surah, subbih isma rabbikal a'la, lepas tu qul a'udzu bi qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Lepas tu kata dia lagi, maka hendaklah demikian juga apabila lupa membacanya pada maka hendaklah dibaca pada rakaat keduanya bersama surah Al-Kafirun. Demikian juga apabila lupa membacanya pada rakaat kedua, maka dibaca pada rakaat ketiga bersama surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Baca. Bini kata, apa lelak abang ni? Orang lain baca subbih isma rabbikal a'la rakaat pertama, abang baca subbih isma rabbikal a'la pada rakaat ketiga. Baik, pengat eh. Tak penuh lagi orang buat begini. Abang dia kata, ni ambil kitab Al-Azkar ni, tengok cuba cik boleh eh. Tanda boleh. Tunjuk ni. Abang kau belajar ni kan? Kan abang kau dah belajar. Kata abang dia. Baik. Katanya, seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad yang sahih daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salam pada solat witir membaca Subhanal Malikil Quddus. Ini sunat kita baca lepas daripada kita sembahyang witir, baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Lepas sembahyang sunat witir kita baca. Dia bukan mesti pada bulan Ramadan sahaja. Selain daripada bulan Ramadan kita sembahyang sunat witir tu, bukan mesti baca kuat, bukan mesti berlagu. Ya dia go, dia hak tak pandai berlagu tu ketika orang suruh jadi imam dia baca sekarang belakang ni. Sebab dia kata tak pandai berlagu. Ai dak mesti. Bukan mesti berlagu, bukan mesti baca kuat. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Baca gitu. Maha suci raja yang malik ni, raja yang maha suci. Maksudnya maha suci Tuhan yang memerintah kita, yang maha suci. Baik. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Sunni menyebut Subhanal Malikil Quddus 3 marat. Maksudnya baca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Baik. Lepas daripada sembahyang sunat tarawih, tarawih pula, sembahyang sunat witir, sunat kita baca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Sesungguhnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir witirnya membaca Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bika bi a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Maksudnya artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Dia keredaan datang daripada Allah, kemurkaan juga datang daripada Allah. Maka kita minta berlindung daripada kemurkaan, kita minta berlindung kepada keredaan Allah daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita maksud, jadi kita minta agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita redha dia dan lindungi kita daripada kemurkaan dia. Itu maksud dia. Dan aku berlindung kepada kemaafanmu daripada hukumanmu. Okey, kita di sana ada kemaafan daripada Allah dan di sana ada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kemaafan dan menjauhi kita daripada hukuman dia. Dan aku minta berlindung denganmu daripadamu. Aku minta berlindung kepadamu daripadamu. Maksud dia, kita minta berlindung dengan Allah daripada Allah.
Sekarang ni ada sebahagian daripada hamba Allah, Allah Ta'ala bagi hidayah. Ada sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sesatkan dia. Sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi taufik. Sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak bagi taufik. Jadi bermakna baik dan buruk semuanya datang daripada Allah. Maka kita berlindung kita berlindung kepada Allah ataupun kita berlindung dengan kebaikan yang datang daripada Allah daripada keburukan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud wa a'udzu bika minka. Jadi kita minta agar kebaikan yang datang daripada Allah dikurniakan kepada kita dan dijauhi keburukan yang datang daripada Allah daripada kita. Kita maksud dia, aku tidak dapat menghitungkan pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Kita tidak dapat menghitung pujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalah. Banyak mana puji kita masih lagi tidak padang dengan ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Baik, jadi sunatlah kita baca selepas daripada kita sembahyang sunat witir. Seterusnya, yang keempat, zikir hendak tidur dan setelah berbaring. Zikir hendak tidur dan setelah berbaring. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya dalam perciptaan langit dan bumi yang silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni biasanya, ataupun ayat ni ayat di antara ayat yang biasa kita dengar lah. Ayat ni di antara ayat yang sentiasa kita dengar. Yang mana dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, sesungguhnya Allah Ta'ala ni, sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala antara perkara yang kita dapat faham daripada ayat ni adalah Allah Ta'ala memerintah kepada kita supaya kita menggunakan akal dan berfikir tentang penciptaan Allah, tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Jadi mu ketika mu tengok langit, mu tengok bumi, mu gali tanah, bukan hanya semata-mata mu tengok, tapi mu kena tengok untuk tujuan mengambil pengiktibaran. Semata-mata mu tengok tak ada pahala, tapi kalau mu tengok mengambil pengiktibaran daripada penciptaan langit dan bumi, maka mu dapat pahala. Dan perkara itu akan menambahkan, menguatkan lagi keyakinanmu dan keimananmu. Baik, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam. Siang, malam, siang, malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayat. Tu menjadi tanda. Tanda di atas kebesaran Allah. Tiap tanda di atas keagungan Allah. Tanda di atas kesucian Allah. Tanda di atas kehebatan Allah. Tanda di atas keesaan Allah. Tapi laayat li ulil albab, bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai akal fikiran, maka itu tidak menjadi tanda. Orang yang tidak mempunyai akal fikiran. Kita semua, orang kafir ke orang Islam, semuanya mempunyai akal fikiran. Tapi orang yang dimaksud yang mempunyai akal fikiran di sini adalah dia menggunakan akal dia untuk berfikir kepada perkara tersebut. Dia guna akal dia untuk berfikir, mencari tanda, mencari bukti di atas keesaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut alladheena yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang menyebut Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Kenapa ke Imam Nawawi menyebut ayat ni selepas daripada dibuat tajuk? Kerana dalam ni dikata ada zikir ketika hendak tidur dan setelah berbaring. Orang takut, tidur pun tak ada adab tidur duduk. Baca Quran lagi tak ada adab tidur. Zikir. Dan zikir kena duduk molek. Tak jadah molek. Tak semesti begitu. Tidak semesti begitu. Bukan begitu. Bahkan antara golongan yang Allah Ta'ala puji adalah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah sehingga dalam keadaan dia tidur sekalipun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring.
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, dia duduk fikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Kalau kita tadabbur ayat ni, kita akan dapati bahawasanya orang yang sentiasa berfikir ataupun dia tengok kepada makhluk Allah Ta'ala, dia berfikir, maka dia akan sampai kepada satu tahap dia meyakini bahawasanya benda ini adalah makhluk Allah, akan bertambah kuat iman dia sehingga keluar daripada mulut dia yang lahir daripada hati, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Mu tidak jadi benda ni sia-sia. Ada hikmah. Mungkin aku ada hikmah yang sebahagiannya aku tahu dan banyak lagi hikmah yang aku tidak tahu. Nah, itu maksud, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada seksa neraka. Maka ketika itu mari perasaan takut dalam hati dia, maka akhirnya dia minta berlindung kepada Allah daripada seksa neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan kami riwayatkan kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari riwayat Huzaifah dan Abu Dzar, dua orang sahabat Rasulullah yang meriwayat hadis ini daripada Rasulullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, Rasulullah membaca bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Ha, ini di antara adab yang kita buat sebelum kita tidur. Ha, tapi kalau nak baca doa ni sebelum tidur, macam kita pernah khabar sebelum ni, kita tidak boleh masa kita bangun tu nak carikan headset lagi. Masa duk bangun lewat ada. Ha, duk carikan headset lagi, tiba-tiba jatuh headset, tidur tu bang. Tak ada nak baca ni. Ya kan? Ya, jadi tidur dengan headset. Ha, tidur dengan headset. Lepas tu, kaki bangun tidur cari headset pula. Tak ada pula baca doa bangun daripada tidur. Tidur dengan headset, bangun tidur pun dengan headset. Ha, jadi lagu tu lah. Ha, jadi kena siapa masa nak tidur ni, benda-benda yang mengganggu untuk kita baca, kita kena tak tepi belaka dah. Tak tepi headset ke apa sekali, tak tepi yang baca doa ni. Baik. Duk layang headset lagi. Kali last kali tidur dengan headset. Ha, gitu lah biasa je. Baik. Ha, amba tu orang lain pun dah tahu. Ha, tapi lebih kurang je kita manusia. Sama je. Bukan demo malaikat. Amba seorang manusia. Ha, jadi kalau kita nak baca doa ni sebelum tidur, memang tak boleh layang headset. Kalau layang memang... Ha, gitu lah tidur dengan headset. Tak tahu nak baca dah benda ni. Baik. Kami riwayatkan juga dalam hadis tersebut dalam Sahih Muslim daripada Al-Bara bin Azib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dalam Sahih Muslim daripada Bara bin Azib, dalam Sahih Bukhari daripada Hudzaifah dan Abu Dzar. Pendek kata hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan kepada Fatimah. Ini Rasul bersabda kepada Sayyidina Ali dan kepada Fatimah, "Idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadhtuma madaji'akuma fakabbira 33 wa sabbiha 33 wa ahmada 33." Artinya, apabila kamu berdua berganjak ke peraduan atau kamu hendak tidur, maksudnya mu, dua orang mu, kalau duduk dah atas lembek atas tilang nak tidur dah, maka bertakbirlah sebanyak 30 kali. Okey, baca apabila Allahu Akbar Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Lepas tu bertasbih sebanyak 30 kali, subhanallah sebanyak 33 kali. Lepas tu bertahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dalam riwayat yang lain disebut at-tasbih 34, baca tasbih sebanyak 34 kali. Ada riwayat yang lain menyebut at-takbir 34, baca takbir sebanyak 34 kali. Jadi cerita dia panjang, cerita dia gini, cerita dia Sayyidina Ali dia khabar kepada Fatimah radhiyallahu taala anhuma, dia kata dia minta dengan ayah seorang, minta dengan Rasulullah hamba dapat membantu Fatimah buat kerja rumah. Sebab Fatimah sekarang ni sakit tangan, buat kerja rumah banyak sangat, buat kerja rumah masuk lagi banyak, buat kerja rumah. Jadi dia pun cadang kalau pergi minta dengan Rasulullah dan ayah dia kan, buat mutua dia. Sayyidina Ali orang miskin, orang susah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali orang susah, orang miskin.
Orang susah lah, kita kata orang miskin. Sayyidina Ali nikah dengan anak Rasulullah, tak ada benda pula. Maksudnya orang miskin juga dah. Maka jadi susah. Lepas tu kena buat kerja sendiri Fatimah. Orang lain ada juga hamba-hamba yang boleh tolong. Maka dia pun cadang nak pergi minta dengan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata tak perlu hamba-hamba lah. Cakap mudah gitulah, tapi bukan Rasulullah cakap gitu. Jadi aku akan bagi kepadamu benda yang lebih lagi benda comel daripada hamba tersebut. Benda sebelum daripada mu tidur, mu baca benda ni 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Ada riwayat 34 kali subhanallah. Maksudnya cukup 100 kali sebelum daripada mu tidur. Baik, maka ulama lepas daripada tu tak ada benda. Ya aman ya. Aman ni tak perlu dah kepada hamba-hamba. Maka ulama ambil daripada hadis ni bahawasanya orang yang ingin mendapat kekuatan, orang yang nak dapat tenaga dan kuat, dia kena baca ni yang Rasulullah ajar kepada Fatimah. Sebab Fatimah ni ketika dia mari minta dengan asalnya dia nak minta dengan Rasulullah hamba. Sebab oleh kerana tangan dia sakit, dia buat kerja rumah banyak sangat. Untuk meringankan beban dia, Rasulullah tak bagi hamba, Rasulullah bagi benda ni. Maksudnya ia akan membantu untuk menambah kekuatan dia. Baik, sebab itulah Sayyidina Ali gagah. Sayyidina Ali di antara orang gagah. Siapa kau orang tua dulu? Orang tua dulu dikatakan ni gagah Ali kan, dia ada sebut kan. Gagah Ali, gagah Musa ha? Orang tua dulu dia kata gitu, gagah Ali, gagah Musa. Hak hujung tu jangan nak kira ha? Dia hak tu dia reka diri tu. Siapa kita tu pendek benda tu bitai dak rasa kau ni kau. Ha tu reka diri. Tapi orang tua dia kata gitu dulu kan. Gagah Ali, gagah Musa. Memang Sayyidina Ali gagah. Sayyidina Ali antara pahlawan orang hak yang gagah. Baik. Dan antara amalan Sayyidina Ali ni hak yang Rasul hajar kepada dia ni. Dia baca ni. Begitu juga Fatimah. Baik. Jadi orang hak yang nak ada kekuatan tenaga, okey dia baca bacaan hak yang Rasul hajar, iaitu sebelum daripada tidur dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lepas tu Allahu akbar 34 kali. Baik. Ali mengatakan, semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Lepas daripada aku dengar ni, aku dah pernah tinggal. Baca semua sebelum daripada tidur. Ditanyakan kepadanya, walaupun pada malam perang Siffin. Kata dia menjawab, walaupun pada malam perang Siffin. Peperangan Siffin adalah peperangan yang berlaku di antara tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Ali dengan tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Ya, pada zaman tu dilantik Sayyidina Ali menjadi khalifah pengganti kepada Sayyidina Uthman. Tetapi Muawiyah dia tidak bai'ah kepada Sayyidina Ali. Dipendekkan cerita berlaku peperangan di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memimpin tentera dan Sayyidina Ali adalah khalifah. Baik, sepatutnya Muawiyah wajib kena taat, kena bagi bai'ah. Baik. Tapi Muawiyah berijtihad. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan Muawiyah salah berdosa. Kita tak kata gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata Muawiyah salah. Tetapi salah dia saat itu adalah melalui ijtihad dia. Kerana kita memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah salah sebenarnya dalam peperangan tersebut. Muawiyah salah kerana dia tidak berbaiat kepada Sayyidina Ali. Baik, Muawiyah salah dalam masalah ini. Akhirnya berlaku peperangan yang besar. Jadi dan berlaku peperangan besar di antara tentera Sayyidina Ali dan dengan tentera Syam. Antara tentera yang kuat masa itu adalah tentera Syam. Tentera Syam adalah tentera Muawiyah. Kerana Muawiyah dilantik menjadi gubernur. Kalau cakap kita menjadi menteri besar di negara Syam. Jadi sebenarnya menteri besar, gubernur apabila dilantik pemimpin atas orang lain, dia kena ikut, kena patuh. Dia kena bagi bai'ah. Baik, tapi dia tidak bagi bai'ah kepada Sayyidina Ali. Dipendekkan cerita, akhirnya berlaku peperangan yang besar di antara orang Islam sendiri. Di tentera Sayyidina Ali pun ada sahabat, tentera Muawiyah pun ada sahabat. Cuma ramai sahabat bersama dengan Sayyidina Ali. Baik, dah perang kan? Perang sesama orang Islam pula. Memang Allah, perang bukan boleh tidur je ke? Perang ni duk mikir dah, dia ketua pula je duk mikir siang malam, awal ke mana, siap tinggi apa semua sekali. Pun dalam peperangan Siffin pun tetap masa nak tidur saat itu, tetap dia baca. Tetap dia baca. Sibuk lagu mana pun, hal negara, tetap dia baca. Bukan hal bola, hal negara. Kita hal bola, pakai out lah ke dah. Allah Rabbi Muslim Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalfahu ma khalafahu alayhi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin." Maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu berganjak ke peraduannya, maksudnya tempat tidur dia lah, hendaklah mengibaskan hujung kain sarungnya pada tempat tidurnya. Maksudnya kena kebah dulu tempat tidur. Baik. Sebab dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia pergi. Dia tahu benda ada pada tempat tidur pun tak tahu. Tambah-tambah di zaman Rasulullah, dia tak ada lapu macam zaman kita. Zaman kita ada lapu. Zaman Rasul mana ada lapu. Pakai pelita lah. Pelita pun bukan segenap pelusuk rumah orang nyalakan pelita. Bukan segenap pelusuk rumah orang nyalakan pelita. Jadi kita tak tahu benda yang ada atas katil. Kalau pakai pelita sekalipun lah, ceruh lapu pelita tu tak sama dengan lapu ni. Tak sama dengan lapu ni. Main mata orang tua pula tak nampak mana kau atas katil. Okey, jadi sapu dulu atas katil itu sebab kita tak tahu benda yang ada atas katil setelah daripada kita bangun tadi, kita tak tahu. Okey, sapu dulu untuk mengelak daripada kita disakiti, untuk mengelak kita terkena benda-benda yang kita tidak suka yang ada pada atas katil tersebut. Baik. Lepas tu seterusnya, kemudian Rasulullah membaca. Ini Rasulullah baca lagu mana? Rasul kata kemudian dia baca, sunat dia baca, bukan Rasul baca, sunat dia baca. Dia baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Allah rabbi. Kalau kita perhati makna kepada bacaan ni, jadi bukan kita kena faham bahawasanya Rasulullah nak ajar kepada kita bahawasanya kita mesti hati kita bertaut dengan Allah Taala setiap saat setiap detik. Siapa ke kita nak tidur, biar hati kita sentiasa basuh ingat kepada Allah, sentiasa bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, makna benda bismika rabbi, dengan nama engkau wahai Tuhanku. Bismik dengan namamu, rabbi wahai Tuhanku. Baik, kita cakap bismika dengan namamu wahai Allah. Kaka ni adalah kita khitab, kita hadapkan percakapan. Ni bermakna Rasulullah menyuruh kepada kita bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah, bercakap dengan Allah mung sebagai hamba Allah sebelum daripada mung tidur. Nah gitu. Bismika dengan namamu ya Allah. Rabbi wahai Tuhan. Allah. Wada'tu jambi. Aku telah meletakkan jambi, jambi lambungku. Wabika arfa'u, wabika arfa'u. Dan dengan engkau ya Allah aku angkat kembali. Jadi kita bangun pun dengan Allah Ta'ala. Ha, tengok, dengan pertolongan daripada Allah kita bangun semula. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tahukan hati kita dengan Allah. In amsakta nafsi farhamha. Jika kalau mempegang rohku, maka berilah rahmat kepadanya. Kita tidak tahu, mungkin itu adalah tidur yang terakhir sekali. Mungkin mati dah. Gambar mana orang tidur tak bangun-bangun. Ada orang tidur bangun, ada orang tidur tak bangun-bangun. Tidur itu adalah kematian yang kecil. Tidur adalah kematian yang kecil. Jadi mungkin kematian yang kecil adalah tangga kepada kematian yang besar. Di zaman kita, kau ramai lagi tidur tak bangun-bangun. Lepas kena COVID, tahap 5, tadi tidur kan, tak bangun-bangun. Betul tak gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ada orang tua, ada orang juga, ada orang muda pun ada. Kita jangan orang muda tak ada, orang muda pun ada. Ha, jangan main. Orang muda pun ada. Allah. Jadi jika mung pegang deruh aku ya Allah, maka berilah rahmat kepadanya. Tapi kalau mung lepaskan dia semula, maksudnya dah ambil lagi, maka peleheralah dia dengan apa hak yang mu pelihara dengannya akan hamba-hambamu yang soleh. Mu peleheralah dia sebagaimana mu pelihara hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Baik. Begitu terjemah. Ya, dia dah terjemah dia kan. Jika engkau mengambil nyawaku, maka sayangilah dia. Dan jika engkau melepaskannya kembali, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Cuba kita bayangkan, kalau kita baca doa ni, kita baca doa ni serta kita perhati makna. Jadi seolah-olah macam kita cakap dengan kasih kita.
Betul tak begitu? Macam kita cakap dengan kekasih kita. Ha, tengok. Ha, kita cakap kalau sekiranya mengambil roh aku, ya Allah, mengsayangilah dia, bagilah rahmat kepada dia, ya Allah. Ha, tengok. Baik. Allah Rabbi, orang yang benda baca doa ni, lepas tu ingat makna ni, sebenarnya besar ni muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, rasanya kalau am rasa dah, am rasa kalau orang baca doa ni, tak ada lah bangun subuh pukul 7:30 pukul 8 tak ada lah. Kalau baca doa-doa ni, sebab antara doa ni dia, kalau sekiranya mu bagi aku kehidupan balik, ya Allah, mu jaga aku sebagaimana mu jaga hamba-hambamu yang soleh. Dalam kemana Allah Ta'ala jaga hamba dia yang soleh? Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan untuk melaksanakan kewajipan. Ha, tak ada lah bangun subuh pukul 7:30. Eh, tapi kita biasanya orang-orang tua tak ada. Tak bangun dah pukul 7:30. Sampai masa tangan dia bangun, dia akan bangun. Ha, main pukul 7:30. Orang nak mati dia balik awal kalau begitu. Muslimi-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, biasa orang muda dah. Kau payah sikit nak bangun eh. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang fuduhu thalatha marrat, artinya dia mengibahkannya sebanyak 3 kali. Kibah dulu, kebah-kebah dulu, sebanyak 3 kali. Dah kiralah berapa kali pun, semua 3 kali itu paling comel. Sebab perintah daripada Rasulullah kalau melibatkan bilangan, sebaik-baik kita buat benda mengikut bilangan yang ganjil. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam as-sahihain daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur meniup kedua telapak tangannya dan membaca muawwidzatain, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh. Ah, itu di antara cara untuk kita melindungi diri kita daripada gangguan syaitan, jin apa semua sekali. Ni hak yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca muawwidzatain. Muawwidzatain ini maksudnya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lepas tu tiup di tangan. Dia bukan tiup semata-mata tiup, bukan gitu. Dia tiup macam ludah. Lepas tu sapu seluruh tubuh yang boleh kita sampai. Ambil daripada depan dulu, sapu. Sapu mana seluruh tubuh yang boleh kita sampai. Lepas tu tidur. Baik. Rasanya orang kata tempat tu kerah, tempat tu kerah, oh, tempat tu kerah. Baca orang ni rasa dah ada kerah-kerah. Ha, sungguh. Tak ada kerah-kerah. Kadang-kadang ada setengah-setengah masjid-masjid lama kan. Ada masjid-masjid lama kerah. Ada masjid-masjid lama kerah. Jadi tidur masjid tu kali pakai baca ni. Ha, terah kali kok. Eh, ada tempat kita ada masjid kerah. Amu ingat masa tu mengajar jabat agama Marang eh. Amu mengajar jabat agama Marang. Lepas tu amu tanya, lepas tu kita cakap pak masjid, kita masjid. Ada masjid ada dekat kau Marang, dekat kau Marang besar. Amu dekat kampung masjid mana? Ada satu masjid dikata masjid ni masalah kalau subuh tu bila lewat amu. Sebab benda tu bila lewat. Tok Bidai dok pergi lagi masjid dok jauh, malaikat ngali jumpa mari. Sebab jumpa sama sekepuk umur 3 orang ya. Pakai jubah putih. Tok Bidai takut. Dah lah bukan kata Tok Bidai kita pun takut. Jadi Tok Bidai tunggu hari Jumaat mari, lagi hari Jumaat mari dok pergi masjid. Hidup jauh. Masjid tepi kubur. Tapi dah kita nak kabar masjid ni. Hari Jumaat pula dok mari, lagi dok mendengar Tok Bidai. Ah tu lewat apa situ. Ha, ha, jadi ha, baca doa ni sapu di tubuh. Baik, ha, jadi muawwidzat ini qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ha, tiup. Ha, tiup sapa, jangan sapa ke tubi adio. Maksudnya macam tubi adio. Kita rasa sejuk-sejuk tangan, lepas tu sapu seluruh tubuh bahagian depan dulu, bahagian belakang mana yang boleh sapu kita sapu belakang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab As-Sahihain, kita nak benda lagi. Ini benda yang datang daripada Rasulullah. Benda yang datang daripada Rasulullah yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sentiasa buat. Kita pakat buat dah kita. Baik. Jadi untuk hari ini kita rasa sini dululah. InsyaAllah kita bertemu balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma haqqiqna biittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.